Yo, saya guys, balik lagi sama di video game Blast Gaming. Jadi Blast Gaming, Blast Mobile. Jadi di video kali ini gue akan bahas tentang mount. Jadi banyak yang bingung naikin mountnya yang mana aja. Jadi mount itu dari menu pilih mount. Nah, di sini mountnya, ini mount gue ada banyak 1 2 3 4 5 6 6. Jadi mungkin mount ada 9 kali ya. 9. Jadi ini tuh 2 3 4 5 6. Mungkin yang di shop itu ada 7 8 8. Setahu gua ada satu lagi yang ngedrop dari 8 berarti harusnya. Jadi mount itu ini bisa dinaikin semua. Jadi bisa dimentokin, naikin CP. Nah, tapi ini kan ada CP-nya. Jadi ini CP 5000, CP-nya 2000, CP 1000. Nah, tapi ini semua mesti naikin. Ini gue udah satu akhirnya 80, lama banget naikinnya. Nah, tapi masalahnya naikin CP yang berikut itu kecil-kecil. Jadi kalau misalnya ini 2000, ini kalau tulisannya unequipped mounts apply effect 10% stats, 5% seal effect. Seal effect itu setahu gua status tuh yang ini deh, setahu gua statusnya tuh yang ini. Jadi kalau statusnya tuh yang ini cuma naik berapa, cuma dapat 10%, cuma naik 60, 50. Nah, ini yang 5% ini setahu gua itu dari sealnya. Nah, ini sealnya. Nah, ini yang naik CP. Contohnya, nggak ada contohnya sih. Saya gue naikin ini gitu. Nah, ini karena cuma 5%, lu naikin 2 nggak bakal naik gitu Charlo. Jadi yang paling banyak dinaikin tuh yang ini nih. Baik, kita lihat ya. 10% berapa, 5%? 5% berarti 5 dikit dong. Ini kita advance dulu. Nah, ini kalau kita advance ya, ini kan 120. Kalau kita advance dia jadi 129, 105. Harusnya kita naik CP sekitar 10% dari 240, 24 naik CP nya nih harusnya ya. Anjir, 6 slot. Oh, ini belum tuh. 2 3 4 5 6. Oh shit, nggak cukup lagi. Ini demi video ini kita beli di shop aja guys. Di shop itu ada di daily. Nah, yang ini apa yang atas ya, mendingan ya yang ini aja deh, beli aja satu nggak apa. Jadi kita beli satu, kita ambil dulu di sini. Oke. Nah, kok ini. Kemudian nanti di mount-nya kita buka satu slot lagi. Choose, jadi dia bisa advance ya. Nah, ini harusnya naik berapa? 24, karena ini 102 sorry, 23 naiknya harusnya. Iya, 27 lah, mirip-mirip. Nah, jadi emang ini 10%. Jadi ini kalau naik 10%, seal effect 5%. Tapi kita nggak ada yang naikin karena 5% tuh berapa ya? Kalau naik 50 baru berasa. Harusnya, ya nggak ada yang naik ini mah. 16, naik 1 nih harusnya. Oh, 1 kan. Jadi yang mulai seal, mulai halaman keempat nih, lo mulai naik nih. Jadi step 15, sorry, step 10 lo naik 1. Kecil banget emang, tapi ya gimana lah, itu buat mengais-ngais CP. Nah, untuk mount sendiri, menurut gua kalau udah full, ini 60, kan ini 44 ke 60 tuh lama, cukup lama banget. Untuk lo level rendah, kalau level tinggi cepet sih naiknya, karena monster kan gede-gede. Tapi kalau dari 60 ke 80, itu lama banget.
Seminggu apa? Lebih, seminggu lebih. Lu bisa naik 80. Seminggu lah kalau lu non-stop farming. Nah, yang bingung naikin apa? Kalau gue naikin semua sih. Ini gue naikin semua. Karena gini guys, lo tentuin lo pakai yang mana mountnya. Nah kalau udah, ini mesti maxin karena naikin. Karena kalau yang mount lo yang pakai itu 100% naikin status lo kan. Jadi ini penting. Pasti gue maxin, makanya kalau lihat STR gue gede. Ini dari sini salah satunya. Nah bawahnya tuh sebenarnya nggak perlu naikin karena ini bawahnya mahal-mahal guys. Ini gue naikin karena gue ya gue butuh statusnya ini. Ini bikin gue jadi keras. Tapi kalau kalian yang pas-pasan, ini kan gue pakai top up juga. Jadi seal stone gue mungkin agak lebih banyak dikit. Nah ini gue naikin. Nah tapi kalau kalian yang pas-pasan, naikin atasnya guys. Yang penting ini max attack def di mount utama kalian full. Karena ini yang naikin CP. Yang kedua, kalian naikinnya kalau bisa jangan dari belakang ya. Dari depan, tapi dari belakang. Karena di sini naikinnya paling tinggi. Sayang kalau kalian nyicil yang di duluan depan, mendingan yang di belakang aja nih. Karena naikin HP-nya 6400 kan. Jadi ini buat PvP, ini buat semuanya. Nah ini buat HP, jadi kalau kalian HP-nya kurang ya kalian bisa naikin dari sini. Tapi mau job apapun, kalian mau apa kayak hunter kayak melky kayak apa kayak, nah ini mesti naikin tapi full max. Tapi kalau kalian butuh mau PvP ya ini bolehlah naikin. Tapi kalau butuh HP, misalnya kalian cepat banget matinya atau butuh HP banget, nah ini naikin nih. Ini tergantung kebutuhan sih, tapi kalau saran dari gua, kalau mount utama lo, mount yang utama ya, ini lo naikin, uncur, langsung naikin 15 baru dapat dia, anjing, Ongtrum tuh orang mana, Vietnam ya, mantap, makin banyak dong, makin semangat gua kalau ada yang banyak-banyak di iklan-iklan di atas gua makin seneng, kalau sepi iklannya gua sedih gua. Sepi soalnya jadinya, tapi kalau banyak iklan nah seneng gua. Nah kalau yang lain gimana bang, yang lain lu ini depan buat ngebuka aja lah, buat ngebuka. Nah kalau ya, kayak tadi gua bilang yang naikin dari belakang dulu, ini belakang gua fullin kan karena ini naikin CP. Ini 5% kali aja 5 kali 4 400 kali 5% ya sekitar 20-an lah naiknya ya, lumayan lah daripada lu manyun kan. Nah, jadi ini gua lakuin ini. Ini dapat dari apa? Party dungeon. Ini dapat dari party dungeon juga. Ini yang volcanic. Ini savage deh kali ya. Volcanic heart. Ini volcanic very heart. Ini dapat dari tower 65 apa ya? Nah kalau ini beli. Biar kalian nggak usah beli, bang perlu beli mount nggak usah, karena kalian dapat gratisan banyak, ngapain beli mount? Kalau beli mount sekalian yang ini aja nih, kalau kalian mau beli mount, oh salah, ngapain gue lihat di sini? Lihatnya di sini dong. Nah kalau kalian mau beli mount, kalian mendingan beli ini Raden Pamer, dapat VIP reduction 5%, tapi menurut gue nggak penting sih, nggak penting-penting amat ya. Ya lu penting ini kalau HP-nya kalau top up lu mau fullin lu mau tebel banget, nah ini bagus nih. Tapi kalau kalian yang pas-pasan nggak usah lah, 5% ngapain sih, lu dikeroyok juga mati. Nah jadi paling segitu aja dari gua. Jadi untuk mount itu aja dinaikin, mau job apapun sesuai kebutuhan, yang penting attack def full. Mau kalian job apapun attack def full, HP terserah. Tapi kalau kalian apa mau naikin semua juga apa, karena bagus. Cuman yang PvP, kalau kalian nggak suka PvP nggak usah dinaikin, nggak apa sih. Yang penting max HP, lumayan max HP, makin gede nyawanya makin sakit kan. Gitu. Ya udah guys, segitu aja video dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like dan komen. See you again next time video guys. Bye bye. Mungkin gue main game yang lain sih untuk nyambi. Ini kan gamenya farming mulu nih petani, jadi kadang-kadang gue agak bosen mesti nyambi game yang lain. Stay tune guys.